Bosu, balik lagi di channel gua di Hobi Quick. Bebek. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Kuy BTX. Oke teman-teman, kali ini gua lagi ada di event Galatama Open yang diadakan di Depok Limo. Nah, nanti gua akan kasih tunjuk ke teman-teman siapa-siapa panitianya, peserta-peserta yang hadir. Nah, dan cuplikan pertandingannya. Kita tunggu sebentar lagi. Cekidot. Oke teman-teman, di sini sudah ada panitia yang sedang menjalankan tugasnya. Ini namanya siapa nih, Bang? Gia. Bang Gia. Nah, ini ada salah satu panitia yang ada di sini nih, teman-teman nih. Udah masuk babak berapa nih, Bang Gia? Ini masih penyisihan. Masih penyisihan ya? Iya, masih penyisihan. Oh, tuh, oke, masih penyisihan, teman-teman. Masih di penyisihan. Masih di penyisihan. Oke, tetap semangat, gua enggak mau ganggu dulu. Nanti gua akan ngobrol dulu sama panitia yang lain. Di sini juga ada beberapa kawan-kawan ya. Di sini ada Swaka. Ada Bang Dul Mampangs. Nanti mungkin datang. Bosan. Bosan emang. Sini ada Pak Tommy, Bang J, saudaranya Pak Haji yang kemarin nih. Sini juga ada kawan-kawan dari Depok nih. Terus ada Ion Haryono, Pak Haji KFDR. Ada tim Sultan. Nah, sekalian aja nih. Hey, itu apaan tuh? Ada yang baru tuh. Hey. Belum. Apaan tuh? Tolong. Coba lihat dong, kasih lihat tunjuk dong. Ini kebetulan ini launching hari pertama ya, Ayah. Di sini ya, termasuk ya. Belum kering. Ini. Belum kering tuh. Nih, teman-teman tuh. Enggak tahu harganya. Langsung aja tanya sama Aesa, tapi ini karena ini belum launching, teman-teman. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Cuma gitu. Di luar harganya udah. Udah ampun ya. Ampun, ini kita kasih lihat ke Andre kemarin, kirimin nih ya orang-orang yang ngejual. Iya benar. Gila harganya, ampun. Kacau. Nah, di sini juga sudah ada Sultan Army. Nah, ini dia teman-teman ya, Sultan Army. Ini sisa satu. Sisa satu nih. Satu coba. Buat ini main. Hanya buat main. Yang ini tinggal dikit. Semoga beliau juara, yang ini gua rampok nanti yang ini kalau juara kan ini. Kan tadi udah dirampok satu, makanya gua tinggal satu. Malah dikasih tahu para bet. Di sini juga ada teman-teman yang lagi main ya. Jadi lapangannya itu panjang sampai ke belakang sana. Yang main di depan sebelah situ. Yang main di belakangnya di sini. Jadi jaraknya sih sedang ya, teman-teman, enggak jauh-jauh banget. Sedang ini sudah masuk 3/4. Ini enak mainnya. Nah, nanti gua akan kasih sedikit cuplikan pertandingan yang ada di sini ya. Cekidot. Oke teman-teman, kali ini gue udah sama salah satu panitia di sini. Halo Bang Cek. Hai Bang Cek. Tanya dulu dong. Hari ini lombanya berapa slot sih Bang Cek? Ini 64 slot. 64 slot. Iya. Emang apa sih? Kenapa sih mau bikin di sini Bang Cek? Ya itu si Gia. Oh Bang Gia. Nah di sini kan Bang Cek, tapi kan ikut jadi panitia juga, maksudnya membantu. Iya, membantu doang ini, membantu buat jadi panitia. Nah, kan biasanya kalau Bang Cek kan pemegang tanah gusuran. Tapi dengar-dengar itu udah dibubarin. Bukan dibubarin. Itu bukannya dibubarin, banyak banget truk udah. Oh, udah banyak truk ya. Oh, jadi enggak belum boleh dulu dipakai iya, sementara. Kita next 2 mingguan dah kita libur. Oke, ini dia teman-teman yang dibilang Bang Encek dari Depok. Kalau Bang Encek itu Jakarta ada di sebelah sana. Oke Bang Cek, semangat. Oke. Buat jadi wasitnya. Oke. Oke teman-teman, nanti gua akan kasih lihat cuplikan pertandingan. Sekarang di sini ada pertandingan Baring lawan Bang Cek. Bari dari sebelah kanan, Bang Cek dari sebelah kiri. Bang Cek dari bawah.
Oke, 1-0 dimenangkan Bang Cek. Oke bosku, babak kedua. Bang Cek dari atas, Bari dari atas ke bawah. Lihat. Oke, 1-1. Oke bosku, pertandingan penentuan antara Bari melawan Bang Cek. Bari masih di sebelah kanan, Bang Cek ada di sebelah kiri. Bari dari bawah, kita lihat. Diulang. Tuh perebutan juara 3-4 di sini ada Jena lawan Bang Cek. Jena dari bawah, Bang Cek dari atas. Kita lihat. Oke diulang. Oke bosku, diulang lagi. Kita lihat. Jenal dari atas. Jenal dari bawah. Bang Cek dari atas. Satu kosong, Bang Cek menang. Oke bosku, di sini ada final antara Bembeng Kentul melawan Bang Rian dari Obes. Lele Racing, salah, bukan Obes, Lele Racing. Oh ya, siap. Bang Rian dari atas, Bembeng dari bawah. Oke, diulang. Oke, final. Ayo, kita mulai. Ayo, mulai. Kita mulai lagi. Oke, 1-0. Bembeng menang. Oke teman-teman, ini keseruan lagi final. Nih dia keseruan-keseruan final. Jadi masih 1-0 leading dari Bang Bembeng. Bang Rian ketinggalan 1-0. Kita lihat sebentar lagi. Check it out. Oke, pertandingan kedua. Apakah Bembeng langsung menjadi juara atau Bang Rian menyamakan kedudukan? Kita lihat. Mundur,
Oke, Bembeng jadi juaranya. Iye, gila nih. Ayam BKT bisa menang. Nih rambutnya, lihat nih coba. Kasih tunjuk dulu rambutnya dulu. Lawannya Om Rian. Selamat untuk Bembeng dengan gelasan kentul kami kasihnya. Ma, yang warna biru nih. Gila, di sini juga ada Bang Rian. Bang Rian selamat untuk juaranya sama Bang Bembeng. Sukses terus ya. Walaupun ini gala tamat, kalau menang kita sudah biasa. Oke. Silaturahmi kita jaga. Oke. Ini dia ya teman-teman di sini masih asik ya. Nanti gua akan kasih lihat ya teman-teman pembagian hadiahnya. Siapa-siapakah yang jadi juaranya? Cira. Oke teman-teman, ini dia juara kita. Ada Bembeng dari Kentul, ada Bang Rian dari Lele Racing. Ada Encek diwakil oleh Bang Robot dari Arasto, dan ada Bang Nang mewakili Jainal dari Brotherhood. Selamat untuk para juaranya. Selamat untuk para juara. Oke kawan-kawan, ini dia adalah panitia dan juara untuk Rawa Sapi Cup. Ayangan. Oke. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Quick BTX.